Menjelang PRU15, isu rakyat menjadi keutamaan kami dan keunikan Mersing sebagai bandar pelancongan perlu diangkat sehingga ke peringkat antarabangsa. Bukankah mudah? Ia perlu bermula dengan laluan penghubung pelancong untuk perjalanan yang selesa sebelum menikmati keindahan lokasi yang mendapat julukan Maldives Malaysia itu. Apa khabar agaknya jalan di Mersing? Kita ikuti laporan wartawan PRU kami di Johor, Hilmi Malik. Pada Mac yang lalu, saya berada di lokasi sama sewaktu PRN Johor dan kali ini PRU15, menjelangnya PRU15. Kita nak lihat sendiri apa perkembangan jalan di Mersing dan apa juga kabar perubahan jalan di Mersing ini. Yang pastinya ada cerita positif dan negatif yang saya dapati hasil daripada tinjauan kami dahulu. Dan kali ini juga ada pula cerita baru mengatakan berhubung dengan isu jalan di Mersing ini, termasuk dengan salah seorang mangsa kemalangan di jalan Mersing ini. Laluan ibarat roller coaster mungkin sudah menjadi rutin penduduk setempat. Jalan di bandar pula ada yang menanti untuk merekah. Jadi tidak pelik apabila kenderaan penduduk sering keluar masuk bengkel. Ya, memang betul. Memang boleh roboh anytime jalan ni. Sebab tuan boleh tengok sendiri, tempat tu dah memang dah sengit dah. Kalau lori trailer kalau berat sangat memang mungkin boleh terbalik juga, tanah tu boleh runtuh. Orang akan tar kan, tapi tar tu tak akan tahan lama. Sekejap saja akan lubang, nanti dia akan lubang balik. So benda tu selalu akan merosakkan rim motosikal kita. Lepas tu, lagi satu, jalan ni hari-hari penduduk Mersing gunakan untuk bawa anak pergi ke sekolah, balik sekolah, untuk orang pergi kerja, pergi pasar semua. So hari ni, hari-hari kita kena menghadapi perkara ni lah. Husin Anas antara mangsa kemalangan baru-baru ini. Dia dirempuh hingga patah kaki dan tangan. Benda yang diturap, benda yang tak sepatutnya diturap. Dan lagi satu, lampu jalan gelap untuk pemandangan orang nak mengantar anak sekolah waktu subuh kan, ataupun orang yang nak pulang kerja waktu maghrib. Contohnya lah, itu salah satu punca lah. Kecederaan kedua belah kaki dengan tangan selama 5 bulan juga lah. 5 bulan pun masih bertongkat dan masih belum kuat lagi. Bukan bermaksud langsung tiada perubahan. Misalnya selekoh maut Sungai Melikai, dulunya antara kawasan utama berlaku kemalangan sehingga merangkut nyawa. Namun kini banyak perubahan positif dilakukan terhadap laluan tersebut. Jadi kita memang nampak perubahan. Terima kasih pada pihak JKR, terima kasih juga pada pihak ADUN kawasan. Kerana mereka turun padang, walaupun mengambil sedikit masa, tapi ada perubahan jalan ni. Hakikatnya, episod baik pulih jalan raya Mersing masih panjang. Mungkin kondisi laluannya mengejutkan pengunjung luar, namun tidak bagi penduduk tempatan yang sudah sebati. Mersing mempunyai potensi yang tinggi, terutamanya daripada sudut pelancongan. Namun sebaiknya ia dimulakan dengan infrastruktur jalan raya yang baik. Laporan Hilmi Malik untuk Astro Awani.